Indonesia adalah negara yang majemuk karena memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan juga agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Toleransi adalah cara kita untuk mengatasi perbedaan ini. Toleransi bisa membuat Indonesia bersatu jika toleransi ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak, tugas hari ini adalah membuat video tentang integritas nasional. Jadi saya persilakan untuk membuat kelompok dan juga jawab secara berkelompok. Baik, Pak. Guys, kita kan beriman nih. Mendingan kita satu kelompok aja. Gimana? Aku sih oke aja. Aku sih yes. Mau kerja kelompok di mana nih? Rumahku boleh sih, gak apa-apa. Rumahku aja. Udah, hari Sabtu aja gimana? Jam 8 pagi. Kan hari Sabtu ini. Oke, okay. Ya nanti ya. Teman-teman mana ya kok belum datang? Ini udah jam 8 lebih kok belum datang ya? Apakah sasar ya? Dia berangkat sendiri katanya. Wah, ya udah kita tunggu aja ya. Oke, ditunggu aja. Oke. Mana nih? Pina kok belum datang? Entar lagi kali ini. Itu Tina. Iya, sini Tina masuk. Sini. Maaf ya guys, aku telat. Maksud lu gimana? Ini udah jam 8 lebih loh. Katanya kemarin janjinya jam 8. Kan rumah aku jauh. Alah, alasan. Orang tua 30 menit doang. Jadi kesimpulannya yaitu
Sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga, sehingga kehidupan beragama di masyarakat aman dan damai, adalah fanatisme yang berlebihan, ekstremisme dan eksklusisme. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Oke. Selesai. Akhirnya. Selesai aja. Tiga nyata ini. Bentar ya. Oke. Jadi kita mabar lagi. Ini ada makanan sama minuman. Wah, nggak repot-repot Mel. Tapi tolong dong. Makasih loh Mel. Terus satu. Iya, terima kasih. Ceritanya juga. Nih ada yang teriyaki, ada yang katsu, ada yang sambal biasa. Repotin nih. Iya. Apa-apa. Mau nolak tapi gak apa-apa deh. Sebelum kita makan dan minum, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat makan. Allahu Akbar. Ini berhasil loh, kalian enggak sholat. Emang masjid di sekitar di sini mana, Mel? Ada sih sebelah sana. Aku nanti antar aja. Oh iya, makasih ya, Mel. Makasih, Mel. Perbedaan bukanlah penghalang dalam pertemanan. Perbedaan bukanlah sebuah kesalahan. Karena meski kita tidak seiman, tetapi percayalah pertemanan akan selalu berjalan.